sambungan kita dalam kitab pengajian rahsia kematian alam akhirat dan kiamat, sebuah tajuk yang baru, penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya dan setinggi-tingginya kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita telah sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjemaah di rumah yang paling mulia di kebumi Allah. Dan syukur sekali lagi kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan ihsan dan lembutnya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan suatu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Dan kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, sambungan kita dalam kitab pengajian rahsia kematian alam akhirat dan kiamat, sebuah tajuk yang baru, penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Tuan-tuan, puan-puan, kita yang masih lagi Allah Ta'ala izinkan jantung kita boleh bergerak, mata kita boleh nampak, mulut kita boleh bercakap, telinga kita boleh dengar, dan dimaklumkan pula oleh imam tadi kita akan solat jenazah. Tuan-tuan, nampak Allah Ta'ala dah jemput kawan kita, dan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Apa dia? Allah Ta'ala suruh kita ambil tauladan dan teladan daripada kisah teman kita yang dijemput Allah ni. Beliau dah dijemput, teman. Habis dah. Hidupnya dah habis. Dan husnuzan saya kepada kawan ini, berjumpa dengan temannya tadi, sama belajar di Ipoh. Beliau ni pun seorang doktor, kawan kita. Husnuzan saya kawan ni, yang meninggal ni, kita husnuzan orang ini meninggal dalam keadaan yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau tak dapat nak dengar pengajian mengenai tajuk penafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran sebagai penjelasan tentang syurga dan penduduknya. Beliau tak dapat. Nyawanya dah habis. Sekarang yang dapat dengar adalah tuan-tuan dan puan-puan. Kat sini Allah Ta'ala nak beritahu, kan. Ambil peluang yang aku beri ni, yang mana tak akan dapat diulangi lagi. Engkau masih hidup, ambil peluang. Nanti engkau dah pergi, peluang ni tak akan dapat balik, kan. Jadi kita, kan, syurga dan penduduknya, kita doalah.
agar apa yang telah kita usaha sehingga sekarang sampailah akhir hayat kita ni, kita ni dengan kasih Allah dan rahmatnya, kita dicalonkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penduduk syurga Allah Ta'ala, insyaAllah, amin. Itu yang paling penting, Puan. Mustahak. Di malam ni, sama-sama kita, Puan, saya, tuan-tuan, puan-puan, lapangkan hati, kita pasangkan telinga kita baik-baik, ambil perhatian, dengan kita dengar imam tadi, untuk kita bersiap sedia, Puan. Bersiap sedia nak bawa bekal kita nanti sana. Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian, yang kitab ini mengatakan daripada tajuk tadi, suatu riwayat bahawa tidak ada makhluk Allah yang paling indah suaranya daripada suara malaikat Israfil. Kita, tuan-puan, di dunia, kita ambil kisah. Kisah seorang ustaz kita, Ustaz Haji Wadi Anwar. Bawa kitab cerita mengenai Julaibib. Julaibib pernah didatangi oleh seorang perempuan pelacur. Nak goda dia. Maksudnya bukan sekat goda, nak dapat anak dengan dia. Dan Julaibib tolak. Julaibib tolak. Bila Julaibib tolak, dia budak perempuan, bila orang akalnya kotor, hatinya rosak, dia nak cari jalan juga. Macam mana nak dapat anak dengan Julaibib. Maka dia bersetubuh dengan orang sebelah rumah Julaibib, berzina. Habis dia berzina dengan lelaki tu, dia dah puas. Tunggu masa cukup bulan, budak tu lahir, dia datang kampung Julaibib, dia kata, ini anak Julaibib. Orang kampung berdengar, tuan-puan, zaman itu tak cakap banyak, man. Mereka panggil Julaibib. Waktu itu mereka pukul Julaibib, man. Mereka pukul habis-habis Julaibib. Sambil pukul tu, sambil cakap macam-macam. Ingatkan kaki semayang bagus. Ingatkan semayang malam bagus. Ingatkan puasa sunat bagus. Ingatkan semayang tahajud bagus. Baca Quran, berzikir, selawat bagus. Rupanya ini kerja kau, Julaibib. Mereka pukul habis-habis Julaibib. Sampai istilah zaman sekarang, kawan, lunyai kawan tu. Habis lunyai. Akhirnya Julaibib kata, boleh aku tanya satu tak? Semua kata, apa dia Julaibib? Kenapa engkau pukul aku? Ni, anak engkau. Kau buat hubungan sulit dengan perempuan ni. Ke Julaibib pun kata, sebentar. Bagi aku semayang. Bagi aku semayang dua rakaat. Lepas dia semayang sunat dua rakaat, kan, dia pergi kat budak tu. Dia pergi kat budak tu, kan, dia cucuk sikit kat perut budak tu. Dan dengan izin Allah, kan, budak yang baru lahir tu dia cakap, aku ini anak kepada lelaki itu. Bukan pada Julaibib. Jiran rumah Julaibib. Laki Arab kulit hitam. Perempuan tu bila dengar, kan, dia lari dengan anak tu. Lari, kan. Dan bila lari, kan, maka yang pukul Julaibib tadi, mula nak ambil hati, kan. Mula nak pujuk balik. Muka tak malu, kan. Semua muka tak malu, kan. Pipi tersorong-sorong, kan. Semua, kan, muka tebal, kan. Baru nak minta maaf. Minta maaflah Julaibib, kami emosi lebih Julaibib. Minta maaflah Julaibib, kami pukul kau teruk Julaibib. Minta maaflah Julaibib, nampak bengkak semua badan kamu Julaibib. Minta maaf sangat-sangat Julaibib. Apa kau nak Julaibib? Kau nak kami buat rumah kau macam istana? Kau nak buat rumah kau seperti singgah sana? Macam-macam tawaran, Ban. Melambung sampai ke langit. Dah pukul orang tu, melambung sampai ke langit. Dia berkata, tak payah.
Kau buat balik rumah aku macam biasa. Kau buat rumah aku macam macam biasa. Dibina balik rumah tu macam biasa. Dan dia seperti biasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Nampak kan? Zaman tu. Itu sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in sallallahu alaihi wasallam kan. Sahabat Nabi kan. Dengan tuduhan orang percaya bulat-bulat, dengan kata-kata orang percaya bulat-bulat, dengan dusta orang percaya bulat-bulat, dengan fitnah orang percaya bulat-bulat, dengan pembohongan orang percaya bulat-bulat, percaya habis tanpa selidik, tanpa kaji, tanpa siasat, tanpa buat apa, terus dipukul kawan tu kan. Terus habis. Jadi tak puan zaman sekarang puan? Jadi. Sebab tu dalam ilmu orang ambil lawyer, dia panggil NFI. No further investigation. Case tu tak valid. Nampak kan? Siapa yang buat kerja tu, dia akan tanggung sampai kiamat. Macam Julaibik ni selesai dah kawan dia. Semua minta maaf. Tapi kalau masuk yang macam kes lawyer pun, NFI, no further investigation pun, kena bersihkan balik nama kawan tu. Daripada mula sampai akhir. Tak mula sekarang, maka tunggu nanti di padang mahsyar. Kesemua yang terlibat, pasti muflis. Walaupun kamu dapat title haji, walaupun kamu dapat title hajah. Dua tu kan. Walaupun kamu bina masjid yang paling gah ni, Al-Falah USJ 9 ni, walaupun kamu antara orang yang expose ataupun yang paling mastermind masjid ni, kamu terlibat dengan benda macam tu, tak jumpa kawan tu, tunggu di sana, man. Kesemua tu akan milik kawan tu. Selesai, man. Nampak, man. Dan itu dapat kat Julaibib, man. Julaibib dapat ni. Dia tak ada pun buat benda lain melainkan dia sembahyang sunat. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Lepas tu ingat man. Orang beriman ni hati dia bersih man. Hati dengan Allah Ta'ala. Orang kafir kalau kena zalim pun man, dalam kitab hadis Arba'in Nawawi Imam Nawawi kata apa? Orang kafir walaupun dizalimi, kalau diangkat tangan dalam agama dia bicara, Allah Ta'ala perkenankan juga. Bayangkan kalau orang yang tak sujud kepada Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah? Man, hati-hati, man. Ni kita risau. Kita tak nak muflis kat sana, man. Tak nak. Kalau tak nak jadi no further investigation, jangan buat hal dengan kawan tu. Ulama ajar apa? Jangan usik orang. Tu mudah kita. Kaedah mudah kita. Man. Jangan usik orang. Kita cari rezeki, kawan tu pun nak cari rezeki. Kalau sama-sama cari rezeki, pandai-pandai. Cukup. Dan Julaibib man, dengan berkat kesabaran dan berkat dengan dia punya husnuzan pada Allah man, maka dia dapat yang macam mana kitab ni kata, tidak ada makhluk Allah yang paling indah suaranya daripada suara Israfil. Dapat didengar nanti dalam syurga Allah Ta'ala. Paling sedap kan maka Israfil kan. Apabila Israfil bersuara, maka para penduduk ketujuh langit memutuskan solat dan tasbih mereka. Nampak kan? Apa kita nak? Apa kita nak? Suara je malaikat Israfil keluar kan? Malaikat yang lain, penduduk ketujuh langit putus solat dan tasbih mereka. Putus habis, man. Sebab apa? Sebab lunaknya suara malaikat Israfil, man. Nak dapat tak, man? Kita nak dengar, man. Nak menghayati, man. Ujiannya menimpa. Kita yang datang masjid ni, ada ujian. Nak dapat ni, yang baik, mesti ujian yang keras. Ujian yang sukar. Ujian yang sulit. Ujiannya payah. Mestinya, baru kita dapat ni.
Kalau sekadar ujian yang sedikit, tuan-puan, dengan sekadar yang orang kata istilahnya hanyalah 1-2%, puan, sekadar itu je kita akan dapat nanti di sana, puan. Tapi kalau kita diuji macam Julai Bikman, kita ditohmah, kita terjah, kita dicerca, kita disampaikan berita fitnah, sampai menggadaikan istilahnya maruah mak ayah kita, tercalar nama baik kita. Tapi kita, tuan-tuan, tak pernah putus sembahyang di rumah Allah. Kita duduk dalam taman-taman syurga, kita bersedekah, kita cakap yang baik, kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tulang pak kerat kita, kita sentiasa gunakan untuk agama Allah. Untuk masjid ni, man, Allah Ta'ala pulangkan seperti mana Julaibib dapat, man. Wah, man. Ha, ni, ni orang beriman, man. Ha, hati-hati, man. Ha, sambung, man. Seterusnya, apabila perut syurga itu menaiki istananya, Israfil pun mula melantunkan suara nyanyian yang menyanjung kebesaran Allah Ta'ala. Apa, man? Kita ni, puan, dapat masuk istana kita, puan. Di sana, tak sama macam istana Malaysia, puan. Tak ada, puan. Tak sama, puan. Paling rendah syurga, puan. Paling rendah untuk seorang ahli syurga, penduduknya, dia seorang, istananya lebih besar daripada tanah Melayu kita, puan. Seorang dia, puan. Hamparan besarnya daripada bumi Syam sampai Yaman. Tuan-tuan tengok peta minda geografi. Syam mana? Syam sekarang Syria. Syria mana, man? Syria bawah Turki. Yaman mana? Bawah Saudi. Cuba tengok peta minda. Besar mana? Seorang-seorang kita dalam istana, tanah besar tu, siapa nak bagi, man? Manusia takkan bagi, man. Bagaimana kata, kawan kita ni tak sihat ni, tak makan ubat ni. Itu level manusia dengan manusia. Memang fitrah semua jadi. Tapi kalau kita dengan Allah Ta'ala, kita berdagang dengan Allah Ta'ala, berniaga dengan Allah Ta'ala, khidmat sungguh dengan Allah Ta'ala. Yang pertamanya, kalau kita buat hal dengan Allah, selesai dengan Allah. Tapi kalau kita hal dengan manusia, kan, sangkut kita di sana. Paling ramai manusia akan sangkut daripada masyarakat, bukan dengan Allah. Paling masalah dengan manusia. Tuan. Dengan manusia kita akan paling banyak masalah. Dengan Allah Ta'ala, man, tuan-tuan dengan imam tadi. Istighfar, insaf. Habis lebur dosa, man. Selesai. Dengan manusia, tak ada, man. Tuan-tuan kena jumpa dia, salam dengan dia, lafaz, saya minta maaf. Baru clear. Kat mana kita nak? Kat dunia kita nak minta maafkan dia ataupun di pada masyarakat kita nak cari dia, man. Peluang kat kita, man. Bila tu tuan-tuan nak? Ya. Tak kisahlah kita seorang polis, seorang askar, seorang businessman, seorang arkitek, seorang lawyer, seorang lecturer, seorang berpangkat besar di kerajaan, kesemua sekali, man. Ada je sikit masalah kita dengan kawan tu, segera pergi jumpa, minta maaf, man. Jangan sombong, man. Jangan mendabik dada, jangan, man. Tundukkan diri kita, pergi kepada dia, minta maaf, man. Haa, man. Man. Terima saja apa yang dia akan cakap kat kita. Terima. Fitrah manusia. Haa, man. Selesai. Tetap juga kita akan disoal di akhirat. Allah akan tanya, kenapa kau buat begini, kau tak buat begini? Kenapa kau tak buat begini, kau buat begini? Kita kena jawab juga, Abad. Itu adil Allah Ta'ala, Abad. Ada yang lebih adil daripada Allah, Abad? Tak ada, Abad. Apa tu kena ingat, Abad? Rambut sama hitam, hati berbeza-beza. Mana yang boleh kita buat elok, buat elok. Salah dengan dia, selesaikan cepat-cepat, man. Selesai, man. Ni. Sama, man. Seterusnya.
Tidak ada suatu pohon pun yang berada di syurga kecuali datang menyambut lantunan suara itu. Allah mana. Semua tirai dan pintu terbuka dan semua loceng yang ada di pintu itu berbunyi dengan berbagai jenis bunyinya. Nampak apa? Allah Ta'ala bagi itu, man. Sekarang Allah Ta'ala nak bagi kita gambaran, man. Nak bagi kita gambaran. Satu ketika, Nabi semayang dengan ashabun Nabi SAW di belakang, man. Sahabat Nabi dah habis semayang dengan Nabi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ada syariat baru ke ya Rasulullah? Tanya, man. Tanya. Wahai sahabatku, kenapa kau tanya? Wahai Rasulullah, ketika kau semayang ya Rasulullah, kami nampak engkau ke hadapan sedikit, lepas tu kau ke belakang balik. Ini cerita oleh Tok Guru kita, Profesor Dr. Zahazan. Nah, Zahazan, Zahazan. Ke Zaharul, Zahazan. Dia bermelaka tu kan. Nah, Tok Guru kita. Nah. Kau ke hadapan sikit, kemudian kau ke belakang balik. Tempat asal kau berdiri. Wahai sahabatku, ketika mana aku baca ayat Al-Quran mengenai buah dalam syurga, Allah Ta'ala bukakan hijab kepada aku dan aku nampak buah tu. Aku ke hadapan nak petik buah tu dan aku kembali balik tempat aku berdiri. Nampak kan? Nabi punya bayangan, kan? Allah Ta'ala buka tengok, kan? Nak bagi kat kita, tunjuk, kan? Nikmat ni. Kalau kau taat kepada aku, hamba ku, aku bagi apa kau nak. Bahkan lebih pada tu, aku akan bagi. Tapi kau tak ikut aku, wahai hamba ku, kau akan terima padah teruk nanti di sana. Tu paling mudah, man. Kita, man. Dan bulan maulid Nabi SAW, man. Sama-sama kita buat. Saya, tuan-tuan, puan-puan, kita bermuhasabah diri, man. Tengok diri kita macam mana, man. Kita fakir, fakir, fakir. Kita fikir, fikir, fikir. Macam mana aku ni? Macam mana aku ni? Macam mana aku ni? Nak bawa balik ni ke Allah Ta'ala ni. Apa aku nak persembahkan ke Allah ni? Pinjaman semua Allah Ta'ala bagi ni. Apa aku nak pulang balik ke Allah ni? Apa aku nak pulang balik ni? Berhasil ke tidak ni? Menjadi ke tidak ni? Kalau aku pergi macam mana zuriat-zuriat aku ni? Isteri aku, anak aku, menantu aku, cucu aku, jiran tangga aku, harta-harta aku, kawan-kawan aku, macam mana, macam mana. Difikir. Tak lain tak bukan, Pan, difikir mengenai agamanya, Pan. Diduduk dengan kawan-kawan dia, Pan. Apa yang paling banyak dia sembah? Ah, tu. Kita kena fikir, Pan. Kita duduk kawan-kawan kita, apa paling banyak dia sembah, Pan? But untuk menitiskan air mata kerana Allah ke? Atau benda-benda yang jenis sampai kita lupa pada Allah Ta'ala? Ha, itu kita fikir, Puan. Tuan-tuan, Puan, kalau jumpa dengan kawan-kawan, Puan, kalau duduk cerita bab dunia, Puan, bab Malaysia lah, bab ekonomi lah, bab politik lah, bab apa, Puan, kalau sikit pun tak selitkan bab-bab roh tentang agama, Puan, payah kita, Puan. Parah sungguh. Paling parah kita, man. Sampai kawan kita kata, Allah, kawan ni, tak ada langsung ke cerita benda lain. Ha. Dia kalau jumpa dia, nak bisnes, nak untung je. Tak ada pun cerita macam mana, kau punya semayang, dia okey tak. Kau berapa kali dah semayang sunat. Zaman Omar bin Abdul Aziz, man. Zaman Omar bin Abdul Aziz, man. Kalau zaman itu, man, bila kawannya bertemu kawan, man, apa dia tanya? Dia tanya, hari ni aku dah baca juzuk, 3 juzuk, engkau dah berapa banyak? Aku tak adalah berapa banyak. Nah, aku baca baru 1 juzuk, tapi aku istighfar 1000 kali, engkau berapa kali pula? Nampak, man. Jumpa mereka, man, kalau cukup keluar pada lidah mereka, semua cakap untuk puji Allah Ta'ala, man. Untuk muhasabah diri, man. Baca Quran, Qiyam Bulal, Zikrullah, Istighfar, Selawat, Infak, Wakaf, Sedekah. Benda-benda yang cukup rohani, man. Sebab tu zaman itu disamai zaman antara zaman kegebilangan Islam. Ada ulama' tambah, Khulafa' Rashidin tu termasuk Umar bin Abdul Aziz dan juga Salahuddin Al-Ayubi. Ni kalau orang belajar dalam betul. Mereka tambah lagi 2. Salahuddin 1,
Umar bin Abdul Aziz satu. Ada yang kata Nuruddin Az-Zinki satu. Bahawan. Ajaib zaman tu. Eh, tak lain tak bukan bang. Kalau jumpa tu, tanya untuk di mereka macam mana nak mantapkan iman itu kan. Tu boleh jadi kan. Barakah makanan kita makan tu pun, makanan tu pun doa untuk Tuhan punya badan kan. Bahawan. Minuman pun sekali doa untuk Tuhan punya badan. Banyak kita cakap benda baik man, banyak hasil roh kita hidup man, cukup banyak. Tapi kalau banyak kita tertawa man, banyak kita cakap benda-benda yang mengaut, dia akan buat kita mula merapu banyak man. Akal kita akan jadi tumpul man. Bicara kita pun orang tak suka dengar man. Wow man. Sama man. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya tidak ada suatu taman emas pun yang tidak berbunyi di tempat pesta yang diselubungi dengan berbagai jenis seni suara. Nampak kan? Di syurga pun tak ada yang suatu taman emas pun yang tidak berbunyi di tempat pesta. Taman emas pun, taman emas. Sini dipanggil nama ada tempat Taman Mas, tapi biasa je nama je Taman Mas, tapi di sana syurga betul-betul taman itu adalah emas. Kita kena cari kan, kita kena buat. Kadang-kadang cacat emas kita buat tu, kadang-kadang tak puas hati emas yang kita nak tu. Allah, macam ni je ke bayaran mahal ni? Ini muamalah manusia sunatullah begitu. Tapi bila orang muamalah dengan Allah Ta'ala pun, dia berniaga amalnya untuk Allah, dia sahut seruan Allah Ta'ala, sam'an wa ta'ah, kami dengar dan kami taat ya Allah. Allah Ta'ala kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kerana Allah Ta'ala. Buktinya? Buktinya kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita. Hidup cari Islam. Jumpa orang Islam, bagi salam. Assalamualaikum. Salam tangan. Tanya khabar. Dalam hadis Nabi SAW ajar, puan. Bila kita bersalaman dengan orang, mata bertentangan mata, selagi mana tangan kita tidak kita lepaskan daripada kawan kita tu, akan gugur dosa kecil antara kedua-dua kita. Gugur dosa kecil. Kaum ibu, salam dengan kawan-kawan. Salam, tengok mata. Selagi mana tangan itu masih berpegang sama, selagi itu dosa-dosa kecil kita antara satu sama lain, Allah Ta'ala gugurkan. Nampak, Ban? Indah tak indah Islam, Ban? Hanya orang tak faham je tak tahu Islam tu indah. Sebab apa? Sebab dia tak datang solat di masjid. Dia tak datang duduk teman-teman syurga. Kita tuan-tuan datang, apa yang Nabi suka, tuan-tuan suka, ada harapan di sana insya-Allah. Yakinlah. Nabi suka solat jemaah. Tuan-tuan hadir semain jemaah, ada harapan. Tuan-tuan duduk taman syurga. Nabi suka duduk taman-taman syurga. Ada harapan. Walaupun kita tak sehebat Sayyidina Abu Bakar, Ban. Tak sehebat Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lain. Walaupun tu. Tapi kita pegang dengan dua ni. Dua ini dah yang akan ubah perangai kita sebenarnya, Ban. Percayalah, Ban. Yakin. Dia akan ubah perangai kita. Dan kita malu nak kembali balik kepada perangai asal kita. Sebab kita nak menghadap Allah Ta'ala ni dengan rasa penuh kehambaan kepada dia. Sama, Man. Seterusnya, tidak ada seorang bidadari pun yang tidak menyanyi dengan nyanyiannya. Burung juga berkicau dengan merdu. Allah Ta'ala menyuruh para malaikat dengan katanya, jawablah suara mereka dan dengarkanlah para hamba-Ku yang sentiasa membersihkan pendengarannya daripada alat muzik syaitan. Allah.
kita mana susah nak lari kan. Susahlah Ustaz. Naik servis, naik Grab, naik bas, dengar Ustaz. Saya sewa kawasan cyber pun. Ada Pak Long. Pak Long bas ni servis ambil budak sekolah. Pagi-pagi subuh pun, pagi-pagi subuh dah pasang lagu yang bukan-bukan pun. Yang masuk dekat dia punya van tu bukan orang dewasa pun. Budak-budak, istilahnya kata budak-budak maksum. Dosa tak ada sebab tak baligh lagi. Tiap-tiap pagi saya dengar Pak Long tu pasang lagu. Bergegar van tu. Aduh, saya kata kalau ditukarnya dekat van tu pasang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dapat pahala banyak kan? Driver. Budak-budak ikut selawat tu. Siapa dapat pahala kan? Driver. Tapi tak nampak. Tak nampak apa yang Allah nak bagi. Jadi tak pakai. Dipasang lagu tak tentu hala. Habis budak-budak. Pagi-pagi dah pening kepala kan. Bawa-bawa kan. Ni Allah Ta'ala bagi kan. Hambaku yang setiasa membersihkan pendengarannya daripada alat muzik syaitan. Dah masuk kan? 5 minit. Ah, 5 minit. Masuk betul ya. Kan. Jaga pendengaran kita man. Jangan rosak kan. Ada ulama Syam Syria. Dia mengajar seperti berada contoh begini. Hebat lagi, saya orang biasa je. Dia mengajar aman. Dia mengajar sampai satu tahap budak tu datang, wahai tuan, tuan kenal saya. Araftuka ya ibni, aku kenal kau. Dia tanya, wahai tuan, saya tengok tuan ni daripada usia saya kecil-kecil lagi. Kecil-kecil lagi saya tengok tuan ni. Tuan ajar saya sampai saya dah besar, saya dewasa, sampai saya kahwin dan sampai saya bawa anak saya dengar tuan mengajar. Apa rahsia tuan? Itu apa? Apa rahsia tuan? Ya ibni, ihfadillah fi sighar yahfazka fi kibar. Wahai anakku, engkau jagalah Allah Ta'ala sewaktu engkau usia muda. Allah Ta'ala akan pelihara engkau sewaktu usia engkau dah berumur. Agak-agak berapa umur syekh tu, Pak? Agak-agak berapa tu, Pak? Umur syekh tu 94 tahun, Pak. 94 tahun. Dia tak ada masa, Pak, nak mencerca orang, nak mengumpat orang, nak memfitnah orang, nak buka aib orang, nak cari kesalahan orang. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Tak buang masa benda tu. Dia sibuk tengok diri dia je. Kurangnya dia, banyaknya dosa, lalainya dia, alpanya dia, buat maksiatnya kepada Allah, selalu sangat tumpul diri pada Allah, khusyuk tak banyak. Dia tengok diri dia. Tengok diri dia. Lidah pun tak pernah kering daripada zikrullah. Mata tak pernah tengok benda yang mungkar, tengok yang makruf. Telinganya sentiasa mendengar kalam pujian Allah Ta'ala. Akalnya sentiasa berfikir untuk umat Nabi SAW. Nampak apa? Allah Ta'ala balas kepada dia. Dia fasih dan dia lantunan suara seperti orang muda. Telinganya tajam, matanya jernih, lidahnya fasih, akalnya kuat. Masih lagi berfikir, tubuh badannya cergas macam orang usia 30 tahun, Pan. Nampak, Pan? Sebab apa, Pan? Sebab dia jaga betul dan dipelihara sungguh. Dia tak nak buang masa. Allah Ta'ala bagi, nampak, Pan? Allah Ta'ala bagi contoh kita, Pan. Kita je nak tak nak? Nak ke tak nak? Quran sehari. Berapa muka surat kita baca, Pan? Allah Ta'ala bagi 24 jam.
Saya 24 jam, tuan-tuan pun 24 jam. Tak ada antara kita yang 10 jam, tak ada kan. Mana ada antara kita yang 16 jam, 20 jam, 5 jam, tak ada. Semua sama, 24 jam. Tapi kenapa ada antara kita, dia boleh juga pegang mushaf, dia baca Quran satu juzuk paling kurang satu hari. Kenapa dia boleh? Dan kenapa kita tidak ada masa? Oh, man. Kena tengok, man. Quran, man. Dia melantunkan isi hati kita supaya bergembira dalam ni. Dia akan buat kita gelak ketawa dalam ni. Kalau kita sentiasa sucikan hati kita dengan kalamullah. Dalam ni seronok kan? Lepas tu bila keluar pula kalimah-kalimah yang baik-baik. Sebab apa? Dia baca Quran. Cuba tengok orang tak baca Quran macam mana kan? Apa yang keluar? Semua perkataan yang tak takut pada Allah. Tunggu kena panggil. Ha? Tapi kalau orang yang baca Quran, man, dia akan rasa cukup kerdil di sisi Allah Ta'ala. Ha, kita berlalu kepada Tuan Bilal untuk lakukan azan. Kemudian saya mahu sikit masa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. InsyaAllah. Tukhliful mi'ad. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mahu sikit masa tuan-tuan puan-puan mati Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. InsyaAllah. Para malaikat itu pun menjawab mereka dengan suara yang lembut, dengan suara hati. Maka suara itu pun bercampur bagaikan satu suara. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai Daud, berdirilah di sisi arasyku, maka kamu akan mendapatiku. Daud segera ke sana dan memuji kebesaran Tuhannya dengan suara pujian dan kemerduan yang amat nikmat dan sentiasa bertambah asyik. Penduduk yang berada dalam kemah itu amat merindui suara itu dan mereka diselubungi dengan seni dan nyanyian. Ini sesuai dengan firman Allah. Tuan-tuan puan-puan buka dalam surah Ar-Rum ayat 15. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Ini Allah Ta'ala pulang balik pada tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan berpenat lelah datang ke masjid ini. Panas, terik, hujan, rimbut, banjir, semua ada. Tuan-tuan puan datang. Ada taman-taman syurga, tuan-tuan puan duduk. Ada masa untuk Allah Ta'ala. Kan? Asingkan diri dengan manusia. Sibuk dekat kerja selama 8-9 jam. Berhenti. Sekarang untuk Allah Ta'ala pula fokus. Macam mana nak dapatkan KPI Allah Ta'ala ni. Kalau tempat kerja sebagai seorang doktor, sebagai seorang lawyer, seorang arkitek, businessman, seorang yang pangkat tinggi, atasan, datuk, tan sri, semua. Kita ada KPI kita, bersungguh kita nak dapat tu. Bagaimana pula nak dapat KPI kita ke Allah Ta'ala? Itu kan? Itu pun jadi kan? Seimbang KPI kita pada Allah macam mana kan? SKT kita pada Allah Ta'ala macam mana? Misi dan visi kita pada Allah Ta'ala macam mana? Sampai ke tidak? Kita dan rumah kita tengok macam mana pengabdian kita pada Allah setakat ni, bagaimana ada tak rasa dalam hati ni bila imam baca ayat Quran tambah tak lagi iman kita, imam baca ayat Quran meritis tak air mata, imam baca ayat Quran menggeletar tak hati ni, ada tak rasa kan? Apa kan? Tengok rumah kita pula dah sempurna betul isi kita tak, agama cukup tak juga. Ni kalau kita dah kena panggil dengan Allah Ta'ala, isi kita boleh lepas tak? Oh, man. Anak-anak pula tengok macam mana. Abang Long, Abang Ngah, adik cik, semua sampai bungsu tengok. Fardu Ain lancar ke tidak? Semayang 5 waktu clear ke tidak? Tutup aurat clear ke tidak? Berkawan dengan siapa? Berteman dengan siapa? Keluar malam dengan siapa? Apa gaulan mereka, apa perbualan mereka, apa perbincangan mereka, ada tak Al-Quran bersama, ada tak hadis Nabi SAW bersama, duduk tak dengan orang soleh, duduk tak dengan orang beriman, duduk tak dengan orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nampak kan? Kita nampak simple lah. Banyak payah kan?
Cukup payah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, ahli keluargamu, orang rumahmu daripada bakaran api neraka. Yang dalamnya adalah api dan batu. Clear, man. Siapa yang nampak vision di akhirat, dunia ni akan dapat. Tapi kalau siapa dapat dunia pun, vision dia pun, akhirat tu pun, takut tak capai apa yang dia dapat, man. Apa, man? Allah Ta'ala balas kat kita, man. Yeah? Beriman dan menjadikan kebajikan, mereka dalam taman syurga bergembira. Selesai, man. Kita buat semua ni, man. Pasti Allah Ta'ala kata, kalian akan gembira dalam syurga aku. Pasti gembira. Takkan seorang pun bersedih dengan aku. Buat baik. Jangan bosan buat baik. Jangan mual buat baik. Jangan rasa tersisih bila buat baik. Ingat. Dan jangan duk dengar cakap orang. Yakin bekalan kita masih kurang. Cukup. Lepas tu kita terhegeh-hegeh nak buat baik. Ha. Tu kan. Celik mata sampai pejam mata. Nak biar malaikat kanan sibuk je tulis kita punya amal. Mau kan? Ha. Tak nak belah kiri. Tak nak. Kiri ni padam habis-habis, man. Jangan pasang niat nak buat bagi malaikat kiri ni catit. Biar. Biar dia terus tak tulis. Biar yang kanan ni sibuk. Dan biar kitab kita nanti, bila menghadap Allah Ta'ala, biar tebal, man. Dan biar berkualiti. Suami ke kita, isteri ke kita, mak ke kita, ayah ke kita, anak ke kita, cucu ke kita, menantu ke kita, siapa pun kita. Biar amalan kita itu, belah kanan ni, setebal-tebalnya dan sebekas-bekasnya dan sedalam-dalamnya dan paling gembira di sana. Masing-masing, Pak, tuan-tuan, saya, kaum ibu belakang, rancanglah macam mana pun. Yang penting mustahak, ambil peluang macam mana nak gembira di sana. Ha, itu saja jumpa pada malam berembulan ini. Yang terbaik semua daripada Allah. Yang kurang daripada kelemahan di saya sendiri, saya minta maaf. Terkasar bahasa, terkeris hati tuan-tuan dan perempuan. Cubalah kita tuan-tuan pasang azam dan cuba seupaya. Nanti bila jenazah datang nanti, ambillah peluang sama-sama. Tersolatkan untuknya tuan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW pun mengajar kita mengenai untuk kita adakan masa untuk orang arwah ni. Kalau kita semayang, ada pahalanya. Yang paling jadi sampai ke kubur. Tapi paling kurang pun biarlah semayang untuk dia. Mudah-mudahan kat situ ada jariah kita nanti bila adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik sunnah datang pada Allah. Yang kurang daripada kelemahan di sisi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Kami ini penuh dengan dosa ya Allah. Kami penuh dengan kealpaan kepada-Mu ya Allah. Kami ini semua lalai kepada-Mu ya Allah. Maka kami datang kepada-Mu ya Allah dengan rasa hina, dengan rasa kerdil, dengan rasa daif kepada-Mu ya Allah. Bantulah kami ini ya Allah. Bantulah kami nanti bila berjumpa dengan wajah-Mu nanti di padang mahsyar, Engkau kenalilah kami ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba-Mu ya Allah, sebagai hamba yang sentiasa sujud kepada-Mu ya Allah, tak serik-serik dan tak pernah berputus asa sentiasa nak berniaga dengan Engkau ya Allah, iaitu beramal jariah untuk-Mu dan untuk agama-Mu ya Allah. Maka tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Sesungguhnya kami mengharapkan bantuan hanya kepada-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim.